Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimu hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita, melanjutkan kajian tafsir Jalalain yang kemudian diberi penjelasan oleh tafsir Sawi. Kita masuk ke ayat yang ke-13 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, qalu anu'minu kama amanas sufaha, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kita terjemahkan dulu ayat Al-Qur'annya. Dan apabila dikatakan kepada mereka orang munafik, berimanlah sebagaimana manusia beriman. Mereka orang munafik berkata, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman? Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah yang bodoh, dan tetapi mereka tidak mengetahui. Jadi inilah sifat atau keburukan orang munafik berikutnya, yaitu mereka mengatakan orang-orang beriman itu orang bodoh. Di satu sisi mereka mengakui bahwa mereka termasuk orang beriman. Tetapi ketika diketahui bahwa mereka hanya pura-pura beriman, dan mereka diminta untuk beriman dalam pengertian yang sebenarnya, mereka mengatakan, kami tidak mau beriman seperti orang-orang bodoh itu telah beriman. Siapa yang mereka maksud dengan orang bodoh itu? Yaitu para sahabat Nabi. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu dapat kita ambil satu poin, bahwa orang munafik itu telah dihinggapi oleh penyakit takabur, yaitu penyakit kesombongan, penyakit tinggi hati. Mereka memandang diri mereka itu pintar, sedangkan para sahabat Nabi mereka sebut sebagai orang-orang bodoh, orang-orang
jahil. Nah, jadi mereka tidak melihat kepada betapa tingginya nilai iman itu. Yang mereka lihat adalah status sosial dari orang-orang beriman. Para sahabat Nabi, walaupun banyak di antara mereka, sebagian dari antara sahabat Nabi itu adalah orang berpunya, hartawan. Tetapi karena para sahabat itu telah membelanjakan harta mereka di jalan Allah, membantu Nabi dalam berperang, banyak di antara sahabat Nabi yang kaya raya itu jatuh miskin. Atu nan disabue orang bodoh. Awak kayu, harta banyak tapi dibuang-buang. Nah, lah jatuh bansai. Itu dalam pandangan orang munafik. Jadi di sini dikatakan, berimanlah kalian sebagaimana manusia beriman. Pengarang tafsir Jalalain menafsirkan dengan ashabun nabi, para sahabat nabi. Sedangkan mufasir lainnya menafsirkan annas di sini, yang dimaksud dengan manusia di sini adalah manusia yang telah mencapai tingkat kemanusiaan yang terpuji, yaitu manusia yang mengikuti tuntunan akal sehat, manusia yang sempurna. Wait, benar. Jadi kita ulangi, sebagian mufasir menafsirkan kata manusia di sini adalah manusia yang sempurna kemanusiaannya, insan kamil atau manusia yang telah mencapai tingkat kemanusiaan yang terpuji, yaitu manusia yang mengikuti tuntunan akal sehat. Di manusia yang mengikuti tuntunan akal sehat, pasti manusia tersebut beriman dengan Allah dengan sebenar-benar beriman. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa dia adalah hamba Allah, makhluk yang diciptakan Allah. Dan karena itu dia mengakui Allah sebagai Tuhannya. Begitu juga orang munafik dari kalangan Yahudi, mereka sebenarnya sudah mengetahui dari kitab Taurat bahwa akan ada seorang nabi dan rasul yang akan diutus. Kalau dia mengikuti akal sehat, pasti dia mengakui kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu penafsiran dari kata annas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, membantah mereka, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah mereka itu sebenarnya yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui. Dalam ilmu tata bahasa Arab, di sini Allah menggunakan, memakai empat taukid. Apa itu taukid? Penekanan. Ala innahum humus sufaha. Taukid yang pertama adalah kata ala, ketahuilah. Nah, jadi tujuannya apa tuh? Untuk
mengajukan. Ya enggak, kalau langsung ini disebut boleh tuh, sesungguhnya mereka itu bodoh. Tetapi diawal dengan kata ala. Jadi uang-uang nasarang lengah supaya madu. Kemudian taukid yang kedua adalah dengan menggunakan kata inna. Inna sesungguhnya. Itu juga fungsinya sebagai taukid. Kemudian taukid yang ketiga dengan menggunakan jumlah isimiah, artinya dimulai dengan kata benda, yaitu kata hum, mereka. Jadi kalimat itu dimulai dengan kata benda, bukan kata kerja. Inna hum. Kemudian taukid yang keempat adalah dengan mengulangi kata hum. Di dua kali hum, inna hum, humus sufaha. Jadi empat taukid digunakan Allah di sini, ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah sangat-sangat memberi penekanan terhadap kebodohan dari orang munafik. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemudian di sini Allah menggunakan kata la ya'lamun. Sedangkan di ayat 11 Allah menggunakan, ayat ke-12 Allah menggunakan kata la yas'urun. Di belakang Allah menggunakan kata la yas'urun. Innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Kenapa Allah memilih kata ya'lamun, artinya mereka tidak mengetahui, sedangkan di belakang Allah memilih kata tidak menyadari. Yang pertama, yas'urun artinya sadar, itu berkaitan dengan rasa. Kalau dalam orang Minang, ajaran Minang namanya raso jo pariso. Ya, rasa tadi itu termasuk ke dalam naluri yang juga dimiliki oleh hewan atau binatang. Jadi apabila manusia tadi sudah tidak memiliki rasa, berarti manusia tersebut sudah lebih rendah derajatnya dari binatang. Jadi Allah menafikan di belakang orang munafik itu, mereka tidak menyadari, mereka tidak memiliki raso pareso. Sedangkan di ayat ini Allah menggunakan kata la ya'lamun walakin la ya'lamun. Tetapi mereka tidak mengetahui. Menurut Imam As-Sya'rawi, pengetahuan itu adalah berkaitan dengan keimanan. Jadi di awal ayat ini tadi Allah mengatakan wa iza qila lahum aminu, apabila dikatakan kepada mereka orang munafik, berimanlah kalian. Iman itu berkaitan dengan perenungan, berkaitan dengan fikiran, dan berkaitan dengan pengetahuan. Apabila Allah sudah menafikan pengetahuan dari orang munafik, itu menunjukkan bahwa iman mereka itu sangat-sangat lemah. Iman mereka itu hanya sekedar di lisan, tapi di hati mereka sebenarnya tidak beriman. Kemudian pendapat yang kedua dari Tahir Ibnu Asyur, kenapa Allah menggunakan kata la ya'lamun, tidak mengetahui,
Karena kebodohan orang munafik itu sudah sedemikian jelas dan nyata. Kalau yas'urun itu menyadari, itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya halus. Sesuatu yang tidak diketahui kecuali setelah diteliti. Sedangkan orang munafik itu kebodohan mereka nyata dan jelas. Karena itu Allah menggunakan kata la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Itu penafsiran dari perkataan la ya'lamun. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, dari ayat ini Allah juga menunjukkan kepada kita bahwa keburukan dari orang munafik itu adalah keburukan berganda, double. Allahnya di belakang tuh berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Ayat di belakang kita cari balik. Innahum humul mufsidun walakin la yas'urun. Di ayat itu, innahum ala innahum humusufaha walakin la ya'lamun. Mereka melakukan kerusakan, tapi mereka tidak sadar. Mereka hakikatnya bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Anamonya itu keburukan atau kejahilan berganda. Allah nyo bodoh, ndak lo tahu bahwa nyo bodoh. Disebut dengan jahil murakab. Jadi kalau seseorang itu jahil atau bodoh atau berbuat kerusakan, kalau nyo menyadari bahwa nyo berbuat kerusakan, menyadari bahwa nyo bodoh, menyadari bahwa nyo ndak tahu, insya Allah akan dia akan melakukan perbaikan-perbaikan. Contoh orang kalau ndak tahu nyo bahwa nyo ndak ada ilmu, pasti nyo baraja. Tapi kalau orang ndak tahu, orang ndak berilmu, tapi nyo merasa berilmu, nyo ndak akan namuah baraja. Asabo. Sebabnya merasa dirinya sudah tahu. Nyo merasa dirinya sudah pandai. Itu yang disebut dengan sok tahu, sok pandai. Nah, itu yang kita ambil pelajaran dari ayat ini. Orang munafik itu memiliki keburukan berganda. Karena itu sangat susah mereka melakukan perbaikan-perbaikan dalam hidup mereka. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, walaupun dalam ayat ini yang disebut adalah sifat orang munafik, tetapi ayat ini juga ada kemungkinan akan melanda orang-orang beriman. Orang-orang yang memandang kepada orang yang beragama itu berdasarkan kepada status sosial. Di zaman dulu, di zaman Nabi Nuh dulu, orang-orang kafir itu mengatakan, wahai Nuh, kami tidak mau mengikutimu. Kami tidak mau beriman denganmu. Karena pengikutmu adalah kalangan bawah, golongan menengah ke bawah. Yang beriman dengan Nabi Nuh itu adalah orang-orang bansai. Ya, orang-orang yang status sosialnya rendah. Karena itu kami gengsi beriman denganmu. Kami gengsi bersama-sama dengan orang-orang
dari kalangan bawah. Jadi sifat seperti itu juga berpotensi melanda orang-orang yang beriman. Memandang rendah kepada orang yang beragama. Memandang rendah kepada, menilai seseorang itu dari status sosial. Nah, sama aja non-muslim, ada sebagian non-muslim itu bama kenyunana memasuk Islam karano nyemancalia umat Islam. Mereka tidak memasuk Islam karena mereka melihat sifat-sifat tercela, sifat-sifat negatif dari kalangan umat Islam. Mereka tidak belajar, tidak menghargai atau ingin tahu betapa tingginya nilai iman itu. Mereka tidak mengetahui betapa tingginya nilai Islam. Ah, contohnya tuh lihat tukang Islam tuh. Allah di musaji mencuri sandal aja boleh. Itu contoh yang dikemukakan oleh kalangan non muslim. Lah di musaji ndak amoh jual man mencilo membawa tarompa uang pulang. Jadi menilai seseorang itu, menilai Islam itu jangan dari umat Islam, tapi dari ajaran Islam itu sendiri. Karena Islam itu berbeda dengan umat Islam. Mungkin sebagian umat Islam masih ada yang memiliki sifat-sifat yang tidak terpuji. Tetapi ajaran Islam adalah ajaran yang tinggi, ajaran yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Jadi sifat itu bisa melanda orang-orang beriman. Orang-orang beragama, hal-hal yang berkaitan dengan agama dipandang rendah. Anak-anak yang sekolah agama kadang-kadang dipandang rendah dibandingkan dengan anak-anak yang belajar di sekolah umum. Contoh. Orang yang belajar di pesantren dianggap rendah, dipandang rendah dibanding dengan yang belajar di sekolah umum. Ah, itu sudah namanya itu lah dape pinyaki orang munafik. Padahal bama ku dipandang rendah orang yang sekolah di pesantren karena zaman dulu pesantren itu identik dengan kemiskinan. Yang belajar di pesantren itu umumnya orang yang dari kalangan orang miskin. Kalau orang kayu-kayu ndak namo masuk ndak ke pesantren. Lebih rancak masuk sekolah umum. Zaman dulu pesantren tradisional. Kalau zaman kini pesantren modern itu bahkan lebih mahal pada sekolah umum. Diambo masih ingat dulu ada keputusan dari suatu nagari, kesepakatan dari suatu nagari. Apa kesepakatannya? Bagi warga yang tidak mampu, maka dianjurkan untuk memasukkan anaknya ke pesantren. Sebab apa? Pesantren tradisional itu tidak memerlukan biaya. Tidak ada bayi uang SPP. Gratis. Tapi kalau sekolah itu perlu
perlu biaya. Jadi apa yang kita ambil di siko bahwa kalau ada orang Islam yang memandang rendah kepada hal-hal berkaitan dengan agama, berarti orang tersebut sudah ketularan penyakit orang munafik. Bapak Ibu jemaah sekalian, apa iktibar yang kita ambil dari ayat ini? Yang pertama adalah kita harus senantiasa menjaga diri dari sifat sombong. Nah, tadi sifat orang munafik, mereka memandang rendah kepada orang yang beriman, mengatakan orang beriman itu orang-orang bodoh. Yang kedua, pandanglah tingginya nilai keimanan, nilai Islam, nilai takwa. Jangan dipandang seseorang itu dari status sosialnya. Kalau dalam pandangan manusia, tinggi rendahnya nilai seseorang itu tergantung kepada status sosialnya. Sedangkan dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian yang ketiga, berusahalah menyadari ketidaktahuan, kekurangan dan kesalahan kita. Jangan sampai kita sama seperti sifat orang munafik tadi. Kejahilan mereka berganda, kebodohan mereka berganda. Seorang manusia yang mengetahui, yang menyadari dirinya memiliki kekurangan, memiliki kesalahan, insya Allah dia akan melakukan perubahan-perubahan. Jadi kalau seseorang itu tidak tahu, tapi nyo tahu bahwa nyo tidak tahu, maka nyo akan berusaha untuk belajar. Itu disebut apa namanya? Jahil basit namanya. Anan basit itu sederhana, hanya satu jahilnya. Nyo tidak tahu, tetapi menyadari atau mengetahui ketidaktahuannya. Itulah orang yang memiliki potensi untuk berubah ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu jemaah sekalian, mungkin sekedar itu dulu kajian subuh kita pada pagi ini. Insyaallah apa yang telah kita bahas bermanfaat bagi kita bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.